mas, itu kan ditarik, kenapa kamu dorong? Ini kan tulisannya ditarik mas, nggak boleh ditarik, nggak boleh didorong mas, harusnya ditarik, tarik terus masnya masuk. Gak kan boleh? Gak kan bisa? Coba, bisa nggak? Bisa nggak? Coba dulu, bisa nggak? Dicoba dulu. Lihat nggak? Lihat mana coba didorong bisa nggak? Coba sekarang lu dorong. Lu kok malah saya dorong? Kan saya ngasih tahu mas, ini tulisannya ditarik mas. Kenapa kamu dorong? Yang namanya? Harusnya ditarik mas, kayak gini jadi mudah. Kalau didorong itu sulit mas. Coba didorong aja. Coba didorong. Ya memang bisa mas. Takutnya nanti pintunya rusak. Kamu tahu peribahasa enggak? Peribahasa apa? Ada tarik, pasti ada dorong. Ada dua dan ada semua. Ya pasti ini ada dorong. Nah ini tulisannya enggak ada dorong. Enggak ada dorong. Kan tapi saya mau dorong. Kenapa? Enggak gitu mas, santai aja mas, santai. Aku cuma ngasih tahu mas, ini kan tulisannya ditarik mas. Harusnya ditarik. Anda siapa? Enggak usah tahu saya siapa mas. Saya cuma ngasih tahu aja. Ini harusnya didorong mas, enggak boleh ditarik. Iya pasti salah lah mas. Ini kan harusnya ditarik mas, gak boleh didorong. Ya kenapa kamu nyatain aku? Duh, bukannya salah mas, santai aja mas. Kamu tadi bilang aku salah. Iya memang salah mas, harusnya ditarik. Yang namanya salah kan harus saya benarkan mas. Nah, kenapa kamu ngatur aku? Bukannya ngatur, saya ngasih tahu mas. Orang tua saya gak pernah ngatur saya. Pasti pernah ngatur mas. Enggak. Masa orang tua ini gak pernah ngatur? Nah, orang tua saya merantau di Sumatera, dari kecil saya gak pernah ketemu. Ya, emang saya tahu orang tuamu di mana? Karena saya gak tahu identitas orang tuamu. Anda gak tahu saya? Lah, urusannya kan dorong sama tarik. Anda tahu saya enggak? Enggak tahu. Lah kenapa Anda ngurusin saya? Bukannya saya ngurusi, Anda kan bukan di rumah Anda mas. Kalau di rumah Anda mungkin gak ada pintunya. Ini negara apa? Indonesia, negara merdeka. Merdeka artinya bebas. Terserah saya mau dorong Pak. Merdeka itu bukannya bebas mas, masih keliru mas. Jurusannya masih apa? Sekolah enggak mas? Kalau masih sekolah harusnya tahu. Merdeka itu bukannya harus bebas. Bebas itu juga harus sopan mas. Kalau masih tulisannya tarik, didorong itu masih enggak sopan mas. Ini juga nanti takutnya pintunya rusak. Ya, bukannya masih salah, cuman harus dibenarkan. Itu yang punya Alfamart, itu enggak apa-apa. Dia enggak tahu mas, dia di dalam dia lagi kerja. Ya udah suruh keluar sini. Loh, kenapa kalau saya suruh keluar? Dia tahu, ya. Ini ditulisi kata-kata dorong, bukan tarik aja. Mana dorongnya mana? Biasanya kan ada di tarik, dorongnya juga sana mas. Itu juga tarik. Ya berarti harusnya ditarik semua. Kalau bisa saya pengen dorong. Ini yang buat siapa? Yang buat? Enggak ada yang buat enggak? Buat mas. Masih biasa aja mas. Kamu dicek saya. Enggak, aku cuma ngasih tahu mas. Aku cuma ngasih tahu. Santai aja mas, santai. Saya cuma ngasih tahu mas. Masih mabuk ya? Mabuk gudul ibu. Duh, masih mabuk enggak? Enggak. Nah, masih kan habis perjalanan, mungkin masih capek. Mau enggak kalau kalau semisal masih enggak capek, masih harusnya tahu ini tulisannya ditarik bukan didorong, mas. Tapi saya pengen dorong. Duh, kenapa didorong? Coba didorong, pakai kaki bisa enggak? Masalah lu apa? Pakai kepala bisa enggak? Nah, saya punya tangan, kenapa aja harus ditarik? Nah, kalau punya tangan harusnya ditarik, mas. Hah? Itu. Kamu punya apa? Duh. Urusan saya toh mas, ya aku punya otak, urusan aku punya otak. Urusan Anda saya. Ya urusan Anda, bukan urusan saya. Jangan ngacung-ngacungin tangan mas, itu nggak baik juga, nggak sopan mas. Hah? Saya manusia juga mas, jadi jangan diatung-atung kayak gini, emang saya bener. Saya cuma ngasih tahu mas, kalau ada tulisan ditarik, ya ditarik. Kayak gini mas, cara ngarik tahu nggak? Kita ajari, ini cara menarik kayak gini mas. Kamu kok ngajar-ngajari saya, bukan saya apa? Saya ngasih tahu mas. Saya harusnya tahu dong, ini tulisannya ditarik kenapa? Gak usah senyum-senyum. Saya gak senyum, saya cuma ngasih tahu aja. Ini masih ngecek saya? Iya. Masih gak tahu saya? Gak apa. Mau ngajak berantem saya? Ayo. Ayo. Hah? Kita tarung lewat ya. Mana mas? Lewat depan atau lewat belakang? Depan belakang. Duh, kok lewat belakang? Ayo lewat belakang. Ayo.